Hey, what's up guys, semuanya punya. Oke guys, dalam kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan membuat sesuatu dari kardus lagi ya guys. Oke, dalam video kali ini kita akan membuat permainan catur ya, yang sedang viral-viralnya kali ini. Dan tentunya, memanfaatkan 5 kardus menjadi barang nilai. Oke, selengkapnya, kita langsung aja masuk ke videonya ya. Let's go! Oke guys, langkah yang pertama kita akan membuat papan caturnya dulu ya. Kita siapkan kardus berbentuk persegi seperti ini ya guys. Untuk pola dan ukurannya, gue udah siapin di deskripsi ya guys. Kemudian kita bikin sketsa membentuk garis-garis seperti ini ya. Lalu kita bikin sketsa membentuk garis kotak-kotak seperti ini ya guys. Untuk ukuran kotak ini 4 cm ya. Oke, kemudian kita pertebalkan menggunakan spidol snowman ya guys, seperti ini. Kemudian kita potong ya, dibagi 2. Setelah itu, kita kasih kardus strip seperti ini ya guys, agar rapi tempat penyimpanan caturnya. Lalu kita lem ya, membentuk sebuah kotak persegi. Setelah dilem seperti ini, lalu kita bikin engselnya ya guys, seperti ini. Kita bikin penguncinya juga ya, seperti ini. Oke, setelah papannya jadi seperti ini, lalu selanjutnya kita akan membuat buah caturnya ya guys. Oke, yang pertama kita akan membuat anak caturnya ya, yaitu bidak catur ya, atau pion. Dan kita bikin bulatan kecil ini ya guys, agar bidak pionnya ini bisa berdiri. Oke, setelah bidak pionnya jadi, lalu kita akan membuat benteng ya guys, seperti ini. Oke, setelah bentengnya jadi, lalu kita akan membuat kudanya ya guys.
kemudian kita bikin gajah ya guys, seperti ini. Oke, selanjutnya kita bikin menterinya ya, seperti ini. Lalu kita bikin kingnya ya guys, atau raja ya. Oke, setelah jadi seperti ini, untuk barisan yang sebelah kirinya kita tambahkan lagi ya guys, seperti bidak, benteng, kuda, dan gajah ya. Oke, untuk bidaknya ini kita bikin 8 buah lagi ya guys, untuk barisan depannya. Setelah itu, kita cat ya guys, untuk warna kulit terlebih dahulu. Untuk papannya juga kita cat ya, seperti ini. Oke, setelah jadi seperti ini, lalu kita siapkan buah caturnya juga untuk warna hitamnya ya guys, seperti ini. Dan kita cat warna hitam ya. Dan jangan lupa papannya kita cat juga ya guys. Terakhir kita cat bagian samping papannya ini ya guys.
informasi pembuatan permainan catur ini. Jangan lupa subscribe di bawah ini, jangan lupa untuk like ya guys. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di bawah ini, biar kalian tahu update-an dulunya. Oke, salam kreativitas.